di Malang. Saya akan mau coba liburan di sebuah kampung yang ternama dan terkenal terkece di Malang, yaitu warna-warni, yaitu namanya Jodipa. Sekarang saya ingin mencoba masuk ke dalam area perkampungan warna-warni, yaitu Jodipan. Saat ini sekarang cuaca mendukung untuk mencoba membuat video terkait perjalanan dari kereta api juga sampai turun di stasiun Malang, dan akhirnya saya akan mencicipi traveling di sebuah kampung terhits di Malang, yaitu Jodipan. Oke, bagaimana dengan video liburan saya terkait di kampung warna-warni Jodipan? Ikuti terus dan sampai menonton, dan kita lihat jembatan ternama di Malang. Selamat menyaksikan. Sebagai bukti masuk ke area perkampungan warna-warni Jodipan, saya akan memberi bukti. Inilah, dan bentuk yang sangat lucu dan unik, layaknya seperti Angry Bird. Nah, bisa lihat punya saya sebagai tiket masuk ke area sebuah kampung. Saya ada di kampung warna-warni Malang. Saya mau nyari jembatan kaca. Kebetulan saya juga pun pengen nyobain selfie di yang warnanya mencolok untuk para wisatawan membuat sebuah selfie. Sekarang ada di Malang. Saya ada di jembatan warna, di jembatan kaca. Kita
kita lihat, kita selfie. Warnanya juga mencolok. Saya masih suka yang namanya, kalau mampir ke warna-warni, saya lebih pingin hitsnya warna biru. Jika kalian suka warna biru, biru, kuning, atau hijau, silakan isi komentar di bawah. Dan jangan lupa juga ya, di like, share, dan subscribe juga. Baru pertama kali saya membuat video di sebuah kampung terhits yang dekat dengan stasiun Malang. Saya asal dari perantau Bandung, mampir ke Malang. Ini cuaca di Malang lumayan bagus, mendukung untuk membuat sebuah video ini. Ini sepertinya di belakang saya ini bukan kampung biru, bukan. Lainnya ini masih kampung warna-warni. Yang saya kunjungi adalah di kampung warna-warni. Kalau disingkat seperti NWJ, NWJ itu kampung warna-warni. Kita langsung naik saja ke jembatan. Dan seperti apa jembatannya? Oke, selamat datang di Jembatan Kaca. Wow. Kalau mampir ke Malang jangan takut melewati Jembatan Kaca. Dan Jembatan Kaca ini maksimal ditampung oleh 50 orang. Wah. Dulunya ini sebuah kampung yang terlihat kumuh dan banyak ide untuk penggagasnya juga ada. Kalau ini disulap menjadi kampung yang sangat cantik. Sekarang cuacanya lumayan cerah, mendung berawan. Saya juga lihat dari belakang, ini warnanya warna kuning, ada warna pink. Dan di bawah juga ada sebuah sungai Berantas. Kita kelilingi lagi, ada yang spesial untuk bagi saya membuat video kereta api, yaitu ini apa ini? Ini adalah jembatan apa sih? Jodipan sih. Bugluduk. Kalau bugluduk itu suaranya emang suara kereta api, kalau buk itu jembatan kecil. Ah, saya lupa lagi di Malang. Karena saya bukan orang Malang, melainkan saya orang Bandung mampir ke Malang. Kita lihat interiornya di Malang, kampung yang warna yang sangat cantik. Kita rekam, kita review semua kampung warna-warni yang ada di kota Malang. Fakultas sekolah.
bawah jembatan kaca. Tepatnya berada di jembatan Kampung Warna-Warni Cudipan. Di belakang saya itu adalah sebuah kampung juga namanya Kampung Tridi. Akhirnya saya berada di Kampung Warna-Warni Cudipan, yaitu disingkat dengan KWC. Kalau di belakang saya itu Kampung Tridi, berarti kalau dalam angka menjadi 3G, berarti 3 animasi. Kalau dalam seni itu 3D ya, yang bisa dibawa balik, seni rupa. Oke, sampai di sini saja saya naik, lewati sebuah jembatan kaca yang baru pertama kali dibuat dan pertama diluncurkan di Indonesia, yaitu jembatan kaca di Kota Malang. Sekarang kita nyobain review Kampung Warna-Warni Cudipan yang tadi di Kampung 3D. Sekarang ada di Kampung 3D di Warna-Warni Cudipan. Saya ingin ngobrol-ngobrol dan saya ingin beli jajanan khasnya di Kampung Warna-Warni Cudipan. Saya harus mampir ke Warna-Warni apa ya? Warna-Warni Cudipan, saya harus membeli tiket untuk memasuki Kampung Warna-Warni Cudipan. Seperti apa pembelian tiketnya? Ikuti terus di video ya selanjutnya. Nah, Bu, saya beli ya. Ini namanya Kampung Warna-Warni Cudipan, seharga 3.000. Wisatanya main ke sini. Terus terlihat ada tupai dan ayunan. Ini adalah Kampung Warna-Warni Cudipan, ada di Malang. Langsung saja kita mampir ke Kampung Wisata Cudipan ini sampai kita makan-makan di wisata Kampung Warung Selfie. Sekarang pukul 3 jam 15. Sekarang saya ada di bawah. Dalam batas ini berada di sebuah kampung wisata Cudipan dan sebelah kiri saya ada Kampung 3D. Nah, di belakang saya juga ada jembatan kaca. Tadi lumayan enggak namanya takut lagi dengan melintasi sebuah jembatan yang terbuat dari kaca rumah ya, seperti kaca rumah. Tapi ya lumayan sih kuat, tapi ya hanya dibatas sampai 50 orang saja. Kita sambil nikmati angin-anginnya di malam. Dan sekarang menunggu penunjukan waktu asar. Tapi ya, kalau salah saya akan keluar lagi dari Kampung Wisata Cudipan ini dan kita balik lagi ke Stasiun Malang. Kita cobain ke mana ya? Ya, tapi lah kita lihat aja di Malang. Waktunya asar jam 15 lebih 04. Kita prepare dulu untuk keluar dari suatu kampung di Yeah.
ada di Kampung Wisata Jodipa. Sekarang saya mau cari warung. Kita makan dulu sebelum meninggalkan kampung warna-warni Jodipa ini. Belakang, wow, ada pantulan juga kaca. Ini sangat unik sekali dan tidak ada puasnya. Warna-warni Jodipa. Jalur evakuasi juga dari BPD Kota Malang. Baru pertama kali main ke Malang, hawanya juga tidak panas, adem seperti kota Bandung. Permisi. Ingin lihat sebentar. Nah, Jodipan, kelurahannya di Malang. Ingin nyobain namanya Megang-megang. Tapi ya keluarga saja. Tapi pegelnya tangan, aduh sakit. Dan keluar terus. Mau nanya kampung apa, warung selfie di mana? Lurus? Oh ya, lurus aja. Musola. Oh ya, matur nuwun Bu. Thank you.
jauh kok dari stasiun Malang, tinggal jalan kaki ada 10 menit, 15 menitan aja lah. Gampang kok main ke Malang, nggak harus namanya angkutan umum. Inilah ada di Malang, dan selain Malang juga ada di Semarang. Oh, maaf. Sekarang saya ada di sini. Warung Sofi. Enak. Nantilah saya pulang ke Malang. Pulang ke Malang, ke Bandung. Minum lagi yuk. Kita turun dari warung selfie. Bayar nggak bu? Enggak ya. Oh ya, makasih ya bu. Ya, ternyata nggak bayar mampir ke warung selfie. Ya, bersyukur saya kirain bayar lagi. Oke, kali ini selesai main di kampung warna-warna Jodipan. Dan terima kasih, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Ajak teman semua yang belum subscribe ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan di share juga yang mau mencoba berwisata di kampung warna-warni Jodipan, dan tidak jauh kok dari stasiun Malang. Terima kasih, dan di share juga ke teman semua. Dan sampai jumpa di video jalan-jalannya selanjutnya, next trip and travel. Bye. Capek, melelahkan. Bye.